dikabarkan Boy William akan segera melamar pujaan hatinya Ayu Ting Ting. Sebelum melanjutkan videonya, mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. Boy William dan Ayu Ting Ting seakan semakin ngegas menunjukkan rasa sayang satu sama lain. Tidak peduli dengan status mereka yang diketahui sebatas berteman baik, Boy dan Ayu tak canggung memanggil sayang satu sama lain. Namun kemesraan Ayu dan Boy sama sekali tidak berkurang kendati pelantun alamat palsu tersebut seolah mencoba menyamarkan keakraban mereka. Bahkan Boy kemudian blak-blakan mengaku menyiapkan yang terbaik, termasuk akan menyediakan karpet merah saat mereka makan bersama nanti. Sebuah gestur romantis seolah Boy hendak melamar Ayu. Saat itulah Boy mengaku memang mempersiapkan yang terbaik semata demi menjamu Ayu. Saat ditanyai Ayu Ting Ting mengenai bagaimana perasaan Boy William saat dijodoh-jodohkan netizen dengan dirinya, Boy William ungkapkan hal ini. "Of course not. Tentu tidak. Ayu Ting Ting itu orang paling aneh di dunia. Gua diwawancarain ini beneran loh. Ditanyain tentang kamu. Kerut wajahnya lah. Giginya lah. Lipstiknya lah. Jakunnya lah. Dia pakar ekoresi atau apa gitu. Dia marah-marah sendiri kan," ungkap Boy William. Boy William ungkap tak merasa risih akibat ulah netizen tersebut. Ia juga turut mengungkap bahwa Ayu Ting Ting merupakan sosok yang aneh, karena selalu mengomentari penampilan dirinya. Boy William juga menuturkan, kerap kali Ayu Ting Ting memperhatikan dirinya saat berpenampilan dan berinteraksi di depan publik. Ketika ditanya balik Boy William, Ayu Ting Ting juga ikut mengungkapkan bahwa ia turut merasa senang jika disandingkan dengan Boy William, dengan tujuan menghibur para netizen. "Senenglah, ya senenglah, bagus dong. Aku mah seneng bikin orang happy," ungkap Ayu Ting Ting. Namun tampaknya Ayu dan Boy masih bertahan sebagai sepasang teman. Ayu juga blak-blakan mengaku senang dijodoh-jodohkan dengan Boy. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.